Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi, selamat siang dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube-nya Tony Permak Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan saya juga alhamdulillah sehat ya. Oke sahabatku, di video kali ini saya akan mencoba praktekkan bagaimana cara memasang resleting di sebuah baju PDL TNI AD ya. Dan ini bajunya sudah ada di depan kamera saya. Nah ini resletingnya juga sudah saya persiapkan. Ini hanyalah sebagai tambahan di bagian bajunya ya teman-teman. Karena baju ini ada kancingnya di sini. Nah ini sudah terpasang kancing memang. Cuman yang punya baju minta untuk ditambahkan resletingnya ya teman-teman. Dan saya akan berbagi cara memasang resletingnya di baju PDL TNI AD ya. Nah, untuk cara memasang resleting di baju PDL TNI AD-nya, kita kancingkan terlebih dahulu untuk bajunya. Nah, seperti ini sudah saya kancingkan. Nah, sesudah dikancingkan, kita tinggal ukurkan saja bagian seletingnya. Nah, seperti ini ya. Nanti seletingnya nempelnya di sini ya, teman-teman. Nah, di antara kancing ini ya, atau di bawah dikit. Nah, di sini. Supaya apa? Nanti biar pas di kancing tidak ada kendala ya, teman-teman. Jadi seletingnya tetap berfungsi dan kancingnya juga berfungsi juga ya. Intinya tidak ada perubahan di bagian baju pas dikancingkan dan disletingkannya ya. Dan untuk ukuran resletingnya ini hanya 16 inci ya teman-teman. Ini yang pendek saja karena nggak full, cuman bagian di bawah lipatan kerah ini dan di atas bagian keliman ini ya teman-teman, untuk resletingnya. Jadi jangan terlalu panjang ya. Oke sahabatku, kita langsung saja ya eksekusi untuk bajunya. Kita pasangkan bagian resletingnya ya. Cuman untuk jahitan resleting yang sebelahnya ini akan timbul keluar sini ya, atau kelihatan jahitannya, tapi tidak masalah karena kita gunakan benangnya yang sama dengan yang jahitan di badannya ya teman-teman. Oke langsung saja kita jahit terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, kita langsung jahit saja ya untuk bagian resletingnya. Dan ini saya buka dulu untuk kancingnya. Nah, kita balikkan terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih di sini ya untuk menjahit resletingnya. Di bawah kancing yang paling ujung bawah ya, teman-teman. Oke, kita jahit. Dan agak ditarik sedikit ya untuk badan dan resletingnya. Dan ujung resleting ini paskan di jahitan yang ini ya teman-teman. Nah, bagian ujung resletingnya kita lipat ya, lipat ke dalam begini.
dan kita kunci untuk jahitannya biar kuat ya, tidak mudah lepas. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi tinggal sebelahnya. Nah untuk jahitan ini tetap ada kelihatan ya, tapi tidak masalah karena benangnya sama dengan jahitan yang ada di baju ini ya. Kita kancingkan dulu satu untuk mengukur jarak kanan kirinya ya, biar sama ujungnya, biar tidak panjang sebelah atau tinggi sebelah nanti. Dan kita tanda pakai kapur di sini. Nah di sini ya teman-teman. Oke, kita tinggal tempel lagi untuk yang sebelahnya. Yang ujung resleting ini paskan di kapur yang ini ya. Oke, dan kita kunci juga untuk ujung jahitannya ya. Berisik motor nih ya. Kita kunci di setiap ujung jahitannya biar tidak mudah lepas ya. Dan ujung resletingnya sama ya, kita lipat juga. Nah, seperti ini. Lipat ke bagian dalam ini. Dan kita kunci juga untuk ujung jahitannya ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai untuk kanan kirinya. Dan kita cek terlebih dahulu ya, kita pasang resletingnya apakah pas enggak untuk kanan kiri dan kancingnya ya. Ah, untuk kancingnya harus sama ya, kalau dikancingin seperti ini. Oke, sukses ya teman-teman, berhasil untuk pemasangan resletingnya. Oke teman-teman, nah ini sudah saya jahit untuk resletingnya ya, di baju PDL TNI AD-nya. Nah hasilnya seperti ini ya. Dan untuk kancingnya aman juga ya, jadi kalau di kancing ini tidak ada kendala ya, terutama untuk ukuran baju ini ya. Biasanya kalau nggak pas untuk pasang resletingnya, ini biasa kendalanya di bagian kancing ya teman-teman. Nah seperti ini, alhamdulillah sudah berhasil ya, sukses untuk pemasangan resleting di bagian baju PDL ini ya. Nah seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini resletingnya sudah terpasang. Nah, ini kancingnya juga, pasti kancing insya Allah aman ya. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu mungkin tutorial dari saya tentang bagaimana cara memasang resleting
di baju PDL TNI AD-nya ya. Semoga bermanfaat untuk yang memerlukan tentunya, dan buat yang lainnya bisa jadi tambahan atau pengetahuan tentang bagaimana cara pemasangan resleting di baju PDL TNI AD atau di baju Polri-nya juga atau di baju Satpam-nya juga bisa ya teman-teman. Caranya kurang lebih seperti ini ya. Oke sahabatku, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe-nya ya, jika video-video saya ada manfaatnya ya. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.